sekarang kita di Pusat Bandar Zagreb, Croatia. Cuaca sejuk dan hujan kimis. Jadi kat sini kita pusing kita Pusat Bandar dan juga belakang saya ni market. Dan kalau kita tengok bangunan-bangunan di sekitar Zagreb juga, desain dia ada yang hampir sama seperti di Austria. Dan dulu pengaruh penjajahan dan desain dia sama. Berada di Plevisa Lake di negara Croatia, lebih kurang 2 jam daripada Pusat Bandar Zagreb. Dan kawasan ni di bawah UNESCO. Untuk entrance dia, tiket lebih kurang 20 euro, kena bayar dalam kuna mata wang sini. So, tempat ni ada waterfall yang tinggi dan ada banyak pasir-pasir yang cantik. Jom kita jalan, boleh round-round sini 2-3 jam. Jalan hampir 20 minit. Dia jalan naik, lepas turun. Mana perasaan di sini? Alhamdulillah, melihat cantik lah. Warna hijau dia punya air. Hijau, biru, turquoise. Jom, kita nak turun bawah. Lebih dekat. Boleh lalu jalan. Oh,
lah kat kau. Kita turun bot tadi dan yang ni aras yang kita berada sekarang, maksudnya waterfall ni ada atas lagi, lagi tinggi belah atas ni ada lagi. Okay, tadi kita entrance dekat sini, jalan kaki kat laluan pink ni sampai sini. Lebih kurang 1 jam. Kemudian kita baru saja naik boat. Sekarang kita berada di sini. Naik boat lebih kurang 20 minit. So kita akan jalan sikit ke stesen 2 untuk ambil shuttle bus patah balik. Okay, ni track paling mencabar sekali sebab kena naik tangga. Lebih kurang 10 minit juga perjalanan untuk ke bus. Selesai ronda di dalam National Park Playa Vista, Croatia. Keseluruhan makan masa 2 jam setengah. 2 jam setengah. Itu pun agak cepat lah, dalam 3 jam. So, dah lama lagi boleh? Tidur sini. Tidur sini. So, jika anda datang ke Croatia, pastikan anda jangan lepaskan peluang datang ke Playa Vista Lake. Wajib.